Belum-belum dah terlekat dekat atas lah. Mana? Ini. Okay, sekarang kita pergi makan dulu bang. Yeah. Sebab Abang Badu dah menggigil. One hour later. Okay geng, sekarang jam dah menunjukkan pukul 4 suku. Kita mengambil masa lebih kurang sejam juga daripada tempat tadi yang kita mula menjala tu. Tu sekarang kita berada dekat Pantai Rames. Masih lagi bersama dengan Aziz. Ada lebih kurang 200 batu nak tiga. Dah kita tidur tadi kat dalam kereta, memang ngantuk lepas makan tadi. So jom kita tengok Abang Badul, kita keluarkan barang-barang kita dekat dalam kereta dia. Okay geng, kita park dulu jala ni dekat atas pokok, kita nak jemur. Abang Badul pun dia nak jemur juga jala dia yang itu hari guna dekat kampung, Kampung Syakir. Jala ni kita parking, kita bagi dia kering dululah. Kita nak dia berbau dah reput. Okay, nampak Zul dah mula mengeluarkan skin menjalanya geng. Eh, jalam lah kat sini geng. Balingan pertama daripada Zul memerang, dia kata padu-padu. Wah, sekali dapat eh, baru. Balingan pertama tu lah. Balingan pertama. Boleh Zul. Cakap betul sasa-sasa. Wah, mantap. Mantap apa, Z? Ha? Mantap apa? Mantap eh. Mantap. 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 Tengok udang lupa. Tak ingat. Mantap, coy. Terbaik. Okay, kita masuk dalam bekas. Sebab Zul dah tak sabar lagi nak menjala ni. Banyak apa ni lah? Benda apa ni dekat batu-batu ni? Zul kata ni namanya tritip. Tajam air kalau kena kat kaki. Ombak kuat geng. Air penuh betul ni. Sekarang air tengah pasang eh. Wow. 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 Okay, kat sana masih ramai lagi orang yang menjala. Kat sini pesta menjala lah, sebab tak ada orang mancing kawasan ni. Kita tak nak kacau orang mancing kat sini. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Zul kata dekat tempat ni banyak udang melompat-lompat. Bila baling jala, udang terkejut. Katak. Dah aku fikir. Sikit bang, tujuk kamera. Tangan aku macam memerang juga. Memerang pun dapat geng. Mantap coy. Mantap. Belum-belum dah terlekat dekat atas lah. Mana? Ini? Saiz ni kalau kat kedai jual dah RM100 seko ni. Kedai apa? Kedai Badu Channel. Badu Channel punya kedai memang macam tu, harga yang udi. Eh, besar lah. Oi. Kedai mega ni. Eh, besar ni tu, betul. Macam gudang harimau. Udang target lah kan? Target pada hari ni. Ini antara yang terbesar lah setakat ni tu. Tak ada Maggi kenyang tak ni? So ni dia, kita keluarkan peralatan kita. Okay, ni saja. Semua ada kat dalam ni. Kat aku 5 ni, 5 lebih lah ni. Dah kira overtime ni. Wah Zul, lama betul kau menjala tu. Ada lagi hasil? Ada. Mana? Wey, simpan dalam poket lah geng. Alhamdulillah, ni dia hasil kita pada hari ini.
Wah. Terbaik. Inilah setakat ni paling besar tu lah. Zul paling besar eh. Kita tak ada, kita tak ada up nama dia, dia up nama dia sendirilah geng. Wah. So ada ikan tuka, ada ikan belanak, udang, ketam, ikan sebelah. Ni ikan apa? Senangin. Ikan senangin pun ada. Senangin. Ketam comel. Geng, ketam comel letak dalam maggi lagi. Wow. So alhamdulillah lah, ini dah hasil kita pada hari ni. Okey, ni kita punya tempat eh. Kita masak bawah pokok je. Ah, jala pun dah settle, kita dah gantung. Sekarang nak standby peralatan untuk masak. Okey guys, sekarang udang kita nak asingkan. Kita nak masak dengan maggi. Selebihnya dengan ketam kita akan masuk campur dalam maggi sekali. Ha, ni ikan kita akan goreng kunyit. Okey dah, kita boleh bancuh lah kunyit. Buang sikit dulu air dia. Syakir pun beli juga satu nampak tu. Sama macam Zul. Berkilat, ting-ting. Beli juga. Tengok, beli kat Shopee. RM12, RM13. Maggi nak suruh meresap, kita kena buat macam ni. Kita kena rendak dalam perincah tu, kena perap dalam perincah. Mantap coy. Okay geng, sekarang kita proses masak-masak. So ikan-ikan fresh yang kita masak pada hari ni. Okay, nampak bro Aziz kita membantu. Sebab Abang Wan hari ni dia injet lah. Biasa kalau tak dia akan masak. MC. Sebab get out. Light duty. Siap ada Abang Aziz yang banyak membantu. Yeah. Dia take over sebenarnya. Dia take over. Wah, nikmat. Manis udang asli segar kita menjala tadi. Makan maggi. Terbaiklah. Sedap. Sedap ikan pari dia macam bau tanah ah. Bau tanah. Kenapa? Lagi sedap bandar raya. Lagi sedap bandar raya. Ni pari. Sebab dia bau hanyir ke apa bang? Bau hanyir. Dia sesuai untuk ni lah bang rasanya. Bakar dengan asam pedas kot. Yang masam-masam kan. Saya punya lain. Menyelerakan. Dapat terus masak. Sedap tak bang? Sedap. Tapi saya tak boleh makan. Gaut. Tak nak makan lah lapar. Sebab ni kita makan dekat kedai. Abah belanja. Abah anak lapar. Abah lapar. Okey geng, sekarang ni kita ada maggi kari, ada udang. Nampak dia orang tengah makan ni kat belakang ni. Nampak ah tengah berjemaah kat belakang ni. Mantap coy. Sambil menikmati apa? Sunset. Kita rasa ikan belanak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masak separuh masak Memang manis lah ikan yang kita dapat fresh kan. Memang tak dinafikan lah. Ini ikan tuka yang kita dapat tadi. Abang Badu kata hanyir. Jadi kita rasa. Bismillah. Sedap lah bang. Sedap. Kita biasa makan benda raya. Makan pagi hanyir. Sedap. Okey, kita makan maggi pula. Ni ikan sebelah. Ikan yang menjadi sejarah Nabi katanya. Tak tahu betul ke tak kan. Ikan sebelah. Okey, bismillah. Ni. Kena makan. Review. Habis semua. Dia kena review. Semua spesies yang mana dapat.
Dia orang main lagi belakang tabi. Fuh, dia kata review makanan. Lepas ni kalau ada apa-apa apa, company kedai makan nak review kan, bagi tu kita orang. Kita orang sampai. Ikan ular ni dia rasa mana? Ha? Ini tu harga dia mahal kan? Ha. Ni, dekat sebelah. Bukan sebelah abang, ada jadi suku. Suku lah kita potong. Nak cari lah nanti. Kalau ada yang saiz besar, kalau ada kat pasar ada jual kan. Sedap lah. Ni ada baby crab. Baby crab. Udang yang kita dapat. Bismillah. Oh memang manis gila udang dia. Tapi tak boleh kalahkan lagi lobster yang kita dapat lagi hari tu tu. Tu sedap lah, manis lah lobster. Nak cari lagi? Weh boleh. Permintaan tinggi sekarang. Kita rata ikan lah. Ikan segar. Oh. Dekat belakang ni geng, banyak monyet yang tengah menunggu dia sebenarnya. Tapi ada lagi lebih tu rasanya bang kan. Boleh bagi kat dia sikit lah. Minyak tu letak rambut dia, bagi cantik. Pomade, pomade. Dia tak pakai minyak tu, terpacak semua. Okay geng, settle lah sesi makan kita. Kesimpulan ni memang terbaik lah. Makan dekat tepi pantai. Ada sunrise, sunrise pula. Ada sunset kat belakang tu. Ada babadu kat belakang tu nampak. Tengok termenung kat belakang. Dia tengok ni, apa? Tengok awet kat belakang tu sebenarnya. Yang kesimpulan kau macam ni. Itu kesimpulan dia. Okey, dah kita orang nak kemas dulu kita punya barang ni. Lepas tu kita orang nak balik. Okey. Itu sahaja video daripada saya pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Dan Assalamualaikum. Bye bye.